Aisyah Hijanah dapat jambangan Rose bernilai RM1.6K. Peminat misteri tampil buat pengakuan. Pensohor media sosial penuh kontroversi. Aisyah Hijanah baru-baru ini difahamkan ada menerima satu jambangan bunga ros merah daripada individu misteri sehingga menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan peminat. Rupa-rupanya, peminat misteri yang mengirimkan jambangan bunga itu adalah rakan Aisyah yang juga pempengaruh media sosial, Sally Woho. Sally menerusi satu hantaran video TikTok tampil membuat penjelasan mengenai kirimannya itu kerana ingin mengelakkan fitnah daripada berleluasa. Aku nampak satu hantaran dekat TikTok, pasal bunga Aisyah Hijanah dapat. Aku nak beritahu bunga itu daripada aku, aku yang bagi. Kata Sally, dia terlupa untuk menulis namanya pada kad ucapan jambangan bunga tersebut sehingga menimbulkan salah faham terhadap hantaran tersebut. Sebenarnya aku tak nak beritahu orang pun yang aku bagi bunga dekat Aisyah. Tapi aku kena buat video ni untuk terangkan keadaan sebenar. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen memuji tindakan pemsohor media sosial itu yang bertindak menjelaskan situasi sebenar kepada umum. So, aku terdapat posting ni dekat TikTok pasal bunga yang Aisyah Hijanah tu dapat. Ni, posting ni lah yang aku tengok dekat TikTok semalam. Aku nak bagi tahu. Bunga tu daripada aku. Aku yang bagi. Ya betul, aku yang bagi. Aku boleh buktikan dekat korang yang aku yang bagi bunga tu dekat Aisyah Hijanah tu. Semua, ini semua conversation aku dengan orang hantar bunga tu. Kadang-kadang ada orang tanya, macam mana Sally hantar bunga? Sally dekat Keboja. Sally WhatsApp je. Sally WhatsApp je orang floral tu, hantar bunga nanti dia deliver. So bunga tu di deliver ke butik Aisyah Hijanah. And Sally dah inform Aisyah yang Sally akan hantar barang. Tapi Sally tak bagi tahu apa, satu. Pandai dengan aku. Dekat notes tu, aku tak letak nama aku. Aku tulis je. Kau faham tak? Aku tulis je. Aku tak nama aku. At first place, aku memang tak nak bagi tahu orang pun yang aku hantar bunga dekat Aisyah tu. Sebab kau memang hantar untuk Aisyah. Just for Aisyah. Aku memang tak ada share ke siapa-siapa. Ada story pun, aku memang tak ada share. Tapi aku kena buat video lah untuk mengelirkan keadaan. Sebab bunga tu memang aku yang hantar. Okay, thank you. Bye-bye. Sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.